Halo teman-teman, kali ini kita dapat Asus Samsung A10s, nggak bisa disentuh ya. Ini tiba-tiba aja nggak bisa disentuh, nggak tahu kenapa. Oke, kita akan menyelesaikan kasus ini tanpa memegang HP-nya. Gimana caranya? Kita simak videonya. Langsung aja kita colokkan hingga terdeteksi kursornya ya. Oke, sudah terdeteksi, cukup ditahan, klik kiri ya, klik kiri, tahan, tarik ke atas. Lalu untuk polanya sama, klik kiri, tahan sambil diarahkan. Bentuk polanya kayak apa? Oke, udah terbuka. Kita tunggu nyampe masuk menu ya. Oke, kita tunggu sampai masuk menu. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan apa yang saya gunakan ya. Alat yang saya gunakan yaitu OTG dan Bluetooth mouse. Mungkin teman-teman ada yang punya, bisa menggunakan alat ini. Oke, udah masuk menu. Kita cari aplikasi pengaturan ya. Masuk di aplikasi pengaturan, kita klik kiri, otomatis akan masuk dan kita akan mencari aksesibilitas. Kita klik aja, nanti akan muncul satu fungsi sedang digunakan di atas sendiri, diklik. Lalu voice assistant aktif, ini dinonaktifkan ya, diklik kiri dan kita tunggu. Oke, sudah berhasil, kita coba apakah bisa ya. Berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba sendiri tanpa perlu membawa ke counter kalau teman-teman punya alatnya ya. Teman-teman nggak perlu pakai mouse Bluetooth juga bisa ya, mouse kabel USB itu juga bisa. Dan ini support untuk semua tipe HP yang sudah support OTG ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terima kasih.